Selamat malam, Lensa Indonesia Update kembali hadir menemani Anda bersama saya Ahmad Topan. Penyuntikan vaksinasi COVID-19 perdana akhirnya digelar oleh Vietnam. Dengan menggandeng AstraZeneca, pemerintah Vietnam memvaksinasi para pekerja medis dan tentara pada gelombang pertama penyuntikan ini. Vietnam akhirnya memulai vaksinasi COVID-19 perdananya pada hari Senin kemarin. Para pekerja kesehatan, tentara, dan petugas keamanan menjadi penerima di gelombang pertama. Setelah gelombang pertama ini, para diplomat, aparatur sipil, guru, lansia, dan orang dengan penyakit kronis masuk dalam daftar penyuntikan. Sebagai penerima pertama, perawat pasien COVID-19 menyambut baik langkah pemerintah ini. Mong chờ lắm, tại vì cả năm qua ở lại bệnh viện chăm sóc điều trị nhân Covid rồi, con cái gia đình bỏ mặc ở nhà cho chồng cũng rất là vất vả. Đấy, thế còn đối với mọi người thì em nghĩ rằng là một năm qua thì dịch bệnh rất là ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là cái sự phát triển của rất nhiều ngành nghề, rất nhiều gia đình ấy. Thì em cũng mong là vaccine sẽ được tiêm cho tất cả mọi người để khống chế được dịch bệnh, để cuộc sống trở về như bình thường như ngày trước. Dengan penjadwalan yang telah ditetapkan, ditargetkan setengah populasi Vietnam akan menerima vaksinasi hingga akhir tahun 2021. Vietnam saat ini telah memiliki 100.000 dosis vaksin AstraZeneca. Ditargetkan dalam 2 pekan ke depan, Vietnam akan memiliki 30 juta dosis. Kementerian Kesehatan Vietnam juga tengah melakukan negosiasi dengan Pfizer untuk menyiapkan 30 juta vaksin dalam waktu dekat. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini, kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Ahmad Topan, kami akan kembali 2 jam mendatang. Sampai jumpa.